break so break so break so break so break break so 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 break. Halo Curugan Bosku, assalamualaikum, salam satu habis, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Manjing maning sinter NMNM 2021 ini MTB-nya United Dominate GXC Elite versi 29R ini dengan tampilan warnanya sangat mewah, elegan, mepet sawah ini. Juga dibalut ring 29 ya, sangat keren banget ini. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa gua corin dulu tombol subscribe warna abang eko sama lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar-seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Langsung saja kita enggang-enggang ke gacor frame dan speknya si Dominate CXC 29R Elite ini. Seger banget ini ya. Seger, dilihatnya seger banget. Bagian frame-nya sangat keren, seksi. Waduh. Dan ini serinya Dominate CXC Elite, seri paling tinggi, frame karbon, model bagian tall tube-nya keren banget ya. Desain frame-nya juga sangat mewah, mepet sawah. Sudah internal cable, head tube sudah taper. Dan bagian down tube-nya juga gede. Warna Dominate-nya ini warna hitam. Keren bener, ada baut briket buat botolan tuh. Dan yang sedang diinterview ini size-nya itu M, medium. Tuh ada keterangan tuh, warning. Aduh, gak tau deh bahasa Inggris. Orang bisa kita nih doh. Sorry. Lubang ini khususnya buat jalur FD. Nih, dudukan holdernya sudah ada nih. Tinggal kalau mau upgrade crank double, tinggal dibelikan saja FD sama shifternya. Kita shoot lagi nih frame-nya. Iya manggas. Istimewa banget ya malah. Nyambulnya, istimewirnya. Nyanya channel lagi. Sadis ini mah. Dan untuk bagian forknya ini dari X-Fusion. Tuh. Sudah TA, sudah angin atau air ini ya. X-Fusion Travel 120 pakai yang black. Sangat garang ini. RC 3229 itu. Sudah ada teknologi lockout tuh. Keren, dan sebelah sini tuh buat ngisi angin, ngurangin angin atau preload-nya ya. Untuk bagian tuas ribbon di bawah sini yang warna abang ya. Abang-abang sikap kulit tangkil ya, Maya. Sebule ngamang-mangat bae. Roji alloy. Mengkeng nih. Dan untuk half rehab sudah TA juga, alloy sudah bearing pastinya ya. Rotornya dari Shimano 6 hole ini. Ukuran 160 itu clipper brakesetnya. Wis hidrolik pastinya ya, wis ngengkeng. Dan untuk bagian peleknya ini dari Dominate. Orang kedel lengah makin. Oh, lihat dari sini aja nih, tuh. Dominate huruf D, alloy double wall, sangat lebar, keren. Ada mata kucing ya, bisa mengeong ya, lawan poting-poting mah ya. Karena cahaya bisa mengeong. Pentilnya yang Presta. Dan untuk bannya dari Maxxis. Keren bannya juga. Serinya itu Maxxis Arden. Ukuran 29 x 2.25 65 PSI. Ece bener nih, manges acai ini mah. Ya motif gerigi-gerigina ya. Gak terkenal nih Arden motif gerigi-gerigina. Dan untuk grabnya ini dari Camino atau Camino. Ring clock ya. Wih, enak betul nih grabnya ini. Asoy pokoknya namanya mah. Dan untuk brakesetnya ini dari hidrolik Shimano MT200. Ngenyoy itu. Shifternya dari SRAM juga nih. 12 speed. Acai bener nih shifternya nih. Non-indikator. Handlebarnya flat. Dari Dominate alloy. Stem juga alloy dari Dominate. Grip sama. Brakesetnya juga sama yang sebelah kiri. Wis keren banget ini. Oh, logonya nih. Tuh logonya. Inner cable-nya cakep ya, di bagian tall tube ya, naronya ya. Pada kaleng-kaleng ini Dominate ini.
acai bener nih. Dan untuk saddle-nya juga nih yang terenak udah Dominate. Motifnya banyak namanya, Dominate semua nih namanya tuh. Dominate, 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 rame, empuk, mulai lumayan. Oh, agak nyaman ini. Pedalnya masih Atom. Naon mul, naon mul? Atom, cenaga. Jadi upgrade yang bearing ya, enak ya. Manual booknya imut sekali ya Dominate ya. Pakai barcode dia tuh. Ini manual booknya bisa di screen pakai barcode. Nanti nongol ya. Ngengkeng lah wis lah. Dan untuk set postnya ini juga dari Dominate wis alloy. Model set clampnya ini mah berbeda tuh ya, kayak model-model RB ya. Dia tuasnya itu di sini nih bautnya tuh. Tuh, buat ngencengin, ngendorin, ninggiinnya lewat dari sini nih. Juragan bosku. Acai bener nih. Wuh. Frame-nya nih seksi. Kita ke bawah lagi. Dan untuk krengnya nih jomblo kreng dari SRAM. Wuh. SRAM naon ya, Bul? Sini Bul, sini Bul, baca Bul, SRAM naon Bul. Ini huruf 5, angka 5 apa huruf nih? SX apa 5X? Hah? SX kena si bule ge. Iya, SRAM SX, jomblo kreng. Atau single kreng ya. 32T chainringnya. Wis ngengkeng nih. Rantainya ini dari SRAM juga. Wow, serem. Edas. Ngengkeng banget ini. Sudah ana label SNI. Woi, wajib standar nasional Indonesia. Durung ana chain protector. Masih polos. Waduh. Kita ke RD. Oh, frame-nya dulu tuh ya, CXC. Frame-nya juga sudah TA ya, teman-teman ya. Wush, gacor nih. Acai bener ini, si Dominate ini. Dan untuk RD-nya juga dari SRAM. Bukan kaleng-kaleng nih, SRAM SX. 12 speed. Oh. Maco, pokoknya mah ya mah. Sprocket-nya juga ini dari SRAM juga. 12 speed, 1150T. Oh. Bisa nanjak pohon kelapa doyong ya mah. Jeng pohon tangkil, pohon rumput bergoyang. Jeneng. Apalagi pohon ciplukan. Pohon ciplukan mah wis encer ini mah ya, Bul ya. Dan untuk hap-rihap belakang sama juga sudah bearing TA wis alloy. Rotor 6 hole dan itu clipper brake setnya ada mata kucing bisa mengeong. Ruji-ruji alloy. Peleknya juga dari Dominate alloy double wall sangat gede ya. Tuh. Nih, kalau nama Dominate-nya enggak kelihatan. Kayak kelihatan tuh. Lumayan aja lah. Pakai pentil Presta biar seksi dan imut. Beuh, mantap sekali nih. Bannya juga dari Maxxis. Maxxis-nya serinya seri yang Arden ya tadi tuh. Tuh Arden 29 kali 2.25 65 PSI. Motif gerigi-geriginya wis ngengkeng banget ini sih Bang Dominate. CXC Elite ini. Frame-nya juga sudah karbon ya, group set SRAM 12 speed ukuran 29R, sangat istimewa banget ini. Dominate CXC Elite ini untuk harga price list-nya itu Rp16.800.000. Sangat terjangkau dengan spek sekian, frame karbon ya, fork exclusion. Istimewa semua pokoknya ini. Dan buat teman-teman yang ingin meminangnya, jangan sampai lupa bisa transaksi online di Tokopedia Bukalapak Toko Tuna Sepeda. Juga ada cicilan dari Kredivo, Home Credit, Aku Laku mungkin bisa. Dan apalagi Bol, kartu kredit juga ada di marketplace ya. Buat teman-teman yang ingin datang ke toko, langsung saja merapat ke Toko Tuna Sepeda. Lokasinya di Cilegon, di samping Masjid Agung Cilegon, tepatnya di sebelah Rumah Sakit Kurnia pas jalan raya. Sangat strategis. Juga ada cicilan Home Credit dan Mega Jeep di toko ya teman-teman ya. Dan sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa di like, di komen, di share ke teman-teman yang lain. Dan pastinya di subrek biar memang gacor selalu semangat mereview sepeda ter-NM-nya ini ya. Salam satu hobi, salam ngengkeng, salam dua pedal, salam gacor. Wassalamualaikum.